ini. 1, 2, 3, sekarang. What is up guys, back with me Beams Aryo and Mami the Golden. Hai. Jadi begini Mami the Golden, banyak yang message minta vlog apa yang akan Sparta lakukan di saat maminya diganggu orang. Aku aja. Iya, cuman okay. Masalah begini, itu terlalu simpel. Karena begini guys, gue jelasin dulu. Sparta itu punya favorit. Kalian tahu pasti dia langsung lihat kan favoritnya siapa. Papanya, bukan favorit guys, takut. Sayang, salam. Takut guys. Itu namanya. Bukan. Takut. Itu namanya respect. Favoritnya adalah papanya tercinta. Nah, nomor 2 udah pasti Mami the Golden. Jadi kalau ada yang macam-macam sama Mami the Golden, pasti Sparta akan langsung gigit orang itu. Nah, kalau papanya dan mamanya berantem, mamanya digigit. Itu udah gak. Fix. Udah fix itu ya. Itu teori, belum pernah dibuktikan. Nah, aku gak mau buktiin, udah pasti. Kita pasang penutup mulut ya. Kita pura-pura berantem, gak. Kamu udah pasti bakal diserang. Masalah begini. Ini adalah anjing proteksi. Dia one man dog. Dia bisa baik dan dekat sama kamu. Kamu bisa unyak-unyak dia, bisa cium-cium dia sayangin. Tapi dia tahu the real master. Padahal ngebuat dia bisa diunyak-unyak adalah aku guys. Ya pokoknya. Ya kan? Ya enggak. Benar. Shena yang ngepush jadi unyak-unyak. Wah cepet. Karena Papa the Golden nggak suka unyak-unyak. Cucuk-cucuk nggak kelihatan dari cucuk-cucuk. Pokoknya intinya gitulah guys ya. Nah. Tapi ya kalau, aduh nggak, jangan deh, kita jangan bikin video itu. Tapi hari ini yang kita akan lakukan adalah kalau seandainya gua dan Mami the Golden diserang secara bersamaan, kira-kira dia akan bela siapa? Ya kalau berdasarkan teori berarti bakal bela Kabima dong? Belum tentu. Bisa aja kalau dalam hal ini dia ngeliat kamu seorang wanita kasihan. Awas sih, kamu harus gentleman ya. Harus nah, gentle dog ya. Nah, tapi biar ya. Fair. Oke. Okay. Biar fair, Sparta akan aku tempatkan tepat di depan kita, tapi agak jauh. Mungkin 6 meter di depan kita, ya kan? Tuh kalau aku dicuekin gimana? Tenang dulu. Lalu kita punya 2 orang penjahat. Mereka memang benar-benar penjahat dua-duanya. Iya. Mereka akan muter-muterin kita dulu, ya kan? Buat bikin Sparta sedikit bingung. Oke. Okay. Lalu satu akan ada di kanan aku, satu akan ada di kiri aku. Di kiri sini. Satu di kanan aku, satu di kiri kamu. Oke. Okay, kiri di mana? Betul. Nah. Jadi kamu mau di kiri aku. Satu di kanan aku, satu di kiri aku. Nanti kita replay, kita dengar. Kanan aku, satu akan ada di kiri aku. Iya kan? Ini mau aku kan dua-duanya. Satu di kanan aku, satu di kiri kamu. Oke, sorry guys, mungkin gua salah. Nah, anyways, udah jelas berarti satu di kanan aku, satu di kiri kamu di situ. Oke, nah, lalu pada saat aku bilang 1, 2, 3 mereka akan nyerang kita. Di samping ya, bukan di belakang ya. Di samping. Udah tahu udah langsung menjahat sama. Nah, kayaknya udah langsung tuh dia sensitif. Nah, gimana Mami the Golden? Ada pertanyaan kah? Ya aku diam aja kan intinya. Aku gak usah takut sama penjahat bohongan itu dan aku gak usah takut sama Sparta gak akan nyerang. Enggak mungkin lah. Ya udah. Tapi kamu ada teriaknya juga lah kayak ah oh, gitu iya, iya. Harus ada teriaknya. Acting dikit. Guys, kalian tau gak sih? Tahu ini gimana? Ini mah tuh yang di rumah juga udah beritahu. Belum tentu. Masalahnya, aku cuma jadi figur. Masalahnya, penjahat yang biasa jadi penjahat itu dia selalu diincar. Dan okay. Dia akan yang mengganggu kamu. Jadi kita belum tentu nih, masih banyak pertimbangan. Cuman, masalahnya adalah begini. Luar biasanya anjing ini adalah mereka memang tidak bisa bahasa manusia. Tapi, mereka itu bisa mendengar, merasakan energi dan intonasi. Okay. Somehow dia udah tahu ini bakal ada sebuah kegiatan penyerangan. Mereka sepinter itu, gitu. Ngerti nggak? Makanya kita nggak boleh meremehkan kepintaran mereka. Anyways, gua akan mempersiapkan 2 penjahat ini dulu. Akan tempatkan Sparta pada posisinya. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelumnya. Sambil waktu Golden udah sana lagi siapin kedua kamu di sini. Okay. Sekarang Sparta. Aku di sini bersama Sparta. Okay. Ayo kalian ketik di bawah. Tenang aja ketiknya, kan ini Papa the Golden lagi siapin penjahat brutal.
hari ini. Kalian sekarang ngetik, kira-kira menurut kalian reaksi Sparta akan kayak gimana? Apakah akan tiba-tiba nyerang yang nyerang Papa the Golden? Atau nyerang yang nyerang aku? Atau nyerang dua-duanya mungkin? Atau diem aja karena udah kenal? Atau apa? Aku aja jujur gak tahu. Jadi kalian ketik di bawah sekarang juga, di komen. Dan jangan lupa guys, like videonya ya. Oke guys, Sparta udah luar biasa banget siaganya. Kayaknya gue harus kasih lihat dia siaganya kayak gimana guys. Back. Mukanya langsung melotot. Yeah. Sit. Stay. Please. Stay. Lihat dulu guys. Lihat kesiagaan dia. Bener-bener super banget. Pada saat gue suruh kalian berputar, muter-muter. Gue udah bilang cukup, posisi masing-masing. Bambi di samping Shena, Ruben di samping gue, ya kan? Posisi siap-siap. Gue bilang 1, 2, 3 sekarang, kata kunci sekarang. Pada saat sekarang, langsung teriak dan menyerang. Pegang bahu masing-masing, oke? Okay? Siap-siap ya, Shena, nggak mundur dikit dulu. Ingat di kanan ya, bukan di belakang, di kanan ya, di kanan persis. Oke, okay? Sepatah siaga banget guys. Oke, okay, muter dulu. Oh my god. Sepatah lucu banget sih guys, aduh sayang banget dia udah bener-bener harus banget sih ada kamera ke Sepatah ya. Kan aku bilang tadi. Dia bener-bener. Pas muter-muter kayak tadi. Oke okay, guys, muter lagi. Warta. Shena, apa kabar? Hai. Salam-salaman. Main jempol. Main jempol. Ayo kalian muter. Ini adalah acting. Dia lagi lihat, Warta lagi milih nih, yang mana nih target gue nih. Tapi dia kayak fokusin di Bambi. Yang mana target gue, buset dia fokusnya sama Bambi terus, sumpah parah, masa dia tahu bau guys. Enggak, tadi Ruben, oke, siap-siap posisi masing-masing. Kenapa main jempolnya jelek banget sih, gak ada liat. Oke, siap ya, kata kunci sekarang. Gimana jadi dia gila sih, jujur ya. Jujur, aku berpikir dia bener-bener bakal nyerang Bambi.
dia kayaknya tuh udah target lock, udah sensi. Ini orang yang selalu jadi decoy kan. Tapi padahal Bambi itu udah didesain, udah dipasin bahwa Bambi akan nyerang aku karena biar dibuatnya tuh adil, yeah, ya kan. Jadi siapa tahu dia pengen ngincer Bambi, dia jatuhnya jadi ngelindungin aku, yeah, gitu. Dan dari tadi dia udah ngeliatin Bambi, Bambi jalan tuh aku udah hampir 100% yakin aduh Bambi bakal kena nih. Taunya apa? Dia bener-bener one man dog. You so special my boy. I love you too my boy. We look at the little black man. Hey. I love you my boy. Ya kan? Nah, sekarang dia lagi benar-benar nunggu perintah aku nih. Pegang kakinya Ruben dikit nih langsung, cuma jangan, jangan. Pegang kakinya Bambi dikit, wah. Perhatikan dikit nih. Tapi intinya guys, luar biasa intinya banget. Intinya guys, kalau bapaknya aku seperti hantu yang gak kelihatan. Sumpah dia gak dengerin aku sama sekali. Aku teriak dia gak ngeliat. Aku mancing-mancing dia gak ngeliat. Itu bukan anjing penjaga. Nah, itu anjing penjaga. Anjing penjaga itu anjing one man dog. Anjing penjaga. Dia kan utamain enggak, paling ini. Enggak, dia bukan anjing penjaga. Namanya dia anjing penjaga Bima. Enggak. Itu adalah istilah dari one man dog. Dia pasti bisa jagain keluarga, tapi dia akan menjaga siapa yang paling tersayang oleh dia. Dan ini pun bagaimanapun adalah sebuah tes. Teriakan kamu juga bukan teriakan beneran. Tapi intinya guys, itulah yang gue bilang bahwa dia adalah anjing proteksi dan dia one man dog. Dia benar-benar akan melindungi orang yang paling dia sayangin. Anyway, so tebakan kalian benar, hebat banget. Karena jujur, tebakan gue pribadi salah. Gue benar-benar memilih bahwa dia akan menyerang Bambi, ya kan? Nah, tapi sekarang the moment yang agak sedikit menyeramkan nih, melepaskan tutup mulutnya, sedangkan Ruben sama Bambi masih di sini. Ya bisa lah dulu, gue mau sedikit tanya dulu nih perasaan kalian nih. Tahan dulu lah. Jangan tiba-tiba teriak ya, Shen. Enggak. Gaya, beneran gue nanti. Good boy, sayang nih. Apa? Kamu gimana sih, Bapak? Baik-baik lagi. Lu pengen panggil sayang nih. Sepatahnya. Sayang nih. Oke, okay, kalau Bambi sih sebenernya udah sering ya, dia udah tahu keganasannya, rasanya. Gimana Bambi? Rasanya itu Bambi? Baru pertama kali diserang. Dia tuh baru pertama kali diserang. Iya, rasanya gimana? Udah pernah. Pas lagi tidur, rasanya gimana? Enggak, udah pilih nih, sebelum pas bilang om bilang sekarang, itu dia udah kontak aku. Kalau misalkan om bilang sekarang pas lagi kontak ke om Bambi, pas ke om Bambi. Bisa juga, tapi feeling gua sih tetap mungkin dia lebih kayak, wah ini bos gua, dia lagi disakitin, gua biasa ngelindungin dia. Feeling gua sih gua yang bakal diserang. Tadi gua mikirnya gitu juga, tapi ternyata ya. Kalau aku jujur dari awal, aku cuma bercanda doang, aku udah tahu dia pasti bakal ngelindungin Papa The Golden. Masih sih? Ya, dia mau Bambi sensi banget gitu. Enggak. Sparta selalu kayak gitu deh dulu ya. Even kayak kita lagi main bercanda-bercanda aja dia langsung nyerang Kak Bima, nyerang aku. Maksudnya nyubit. Enggak nyubit sih, waktu itu pernah gak nyubit, yeah. Pernah biasa aja, cuman kayak langsung nge-pushnya ke aku gitu. Emang dia begitu tipenya. Ya walaupun untuk aku menyedihkan, tapi ya emang begitu sih gimana. Tapi intinya yaitu dia akan melindungi, dia adalah one man dog, yang mana one man dog juga bisa menyayangi keluarga dan melindungi keluarga. Kalau untuk masalah minta bantuan ABC itu pelatihan. Jadi ada anjing-anjing yang sering bisa dilatih juga. Misalnya satu lagi diserang, terus yang satu teriak, dia minta bantuan yang lain. Selama serangan yang pertama sudah dilumpuhkan. Jadi itu macam-macam pelatihannya. Sparta sendiri belum dilatih untuk itu, tapi gue sudah luar biasa banget tadi. Bahkan gue pindah-pindah dia ngikutin dari ke Bambi, ke Ruben, kemana-mana dia bolak-balik. Good boy banget. Yaudah guys, I hope you like that video. Semoga berguna juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan subscribe, dan nyalakan tanda lonceng biar kalau ada video baru kalian langsung mendapatkan notifikasi. Ada pesan-pesan terakhir dari Mami Gun? Enggak. Ya udah guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Take care. Bye-bye. Bye.